Halo semua, jumpa lagi dengan gua Yota dan sekarang gua sudah bersama Ica alias Sikina, salah satu pemain cewek di Clash of Gods Indonesia. Halo Ica. Ica ini salah satu pemain dari faksi Immortal ya, dari merah. Bajunya juga udah merah, benar-benar kejreng. Oke, mungkin gua mau tanya-tanya beberapa pertanyaan buat Ica sendiri. Sebenarnya Ica ini main game dari kapan? Dari SMP. Berarti SMP-nya kapan? SMP-nya kelas 3 dari tahun berapa? Tahun berapa ya? 2006. Udah lama. Udah lama pokoknya. Oke, jadi apa yang membuat Ica main Clash of Gods? Awalnya sih diajakin sama adek, cuma endingnya malah adek gue gak main. Main sendiri ya, tapi akhirnya ketemukan temen-temen. Jadi apa ya, jadi yang bikin Ica letak main COG itu karena temen-temen ya? Apa apa karena? Iya, terusnya dalam skillnya itu bagus banget lah. Oh, jobnya ini sama nih, berarti ya. Ica ini, Ica apa Yukina ya? Jobnya sama. Oke, selanjutnya Ica ini kan sekarang kuliah ya. Berarti sambil kuliah game juga. Oke, bisa ceritain nggak gimana caranya ngebagi waktu antara kuliah dengan game? Biasanya kan kalau gamer-gamer itu main game kadang sampai lupa waktu, kuliah cabut, UTS nggak hadir, UAS nggak hadir. Pula apa takut-takut ujung-ujungnya dapat F gitu kan, terus malah DO gitu. Oke, buat Ica sendiri gimana sih membagi waktu antara kuliah dengan game? Awal kan kuliah siang ya, jadi waktu mainnya ya cuma malam. Dari jam pulang kampus sih mandi, makan, terusnya baru main game sekitar jam 9-10 atau itu baru sampai jam. Ini banyak warna ya. Juga kalau emang lagi waktu-waktu sibuk kayak kemarin di UTS itu aku minta dijokin sama kakak. Ah, jadi ada jokinya gitu nih. Jadi gak main sendiri. Oke, selanjutnya gue mau nanya nih, selama main COG ini menurut lo masih apa yang masih kurang gitu dari pelayanan COG sendiri? Karena kita juga interview Ica, sekalian minta pendapat dan saran gitu buat pelayanan dari Kion ke depannya, jadi kita bisa lebih baik lagi gitu. Apa ya, balance itu doang loh. Karena biru tuh, aduh jomplang banget kayaknya. Kalau mau pindah juga gak enak sama satu gol kan udah deket banget. Jadinya gimana supaya kekuatan setara itu loh. Jadi battle-nya tuh bisa iya, asik. Biru versus merah terus, jangan sampai birunya yang di atas terus tapi merahnya yang biru terus gitu ya. Kan sekarang kan jadi pada banyak yang baru kan yang pindah dari merah itu kira-kira cukupin apa itu kan itu kan dulu kan kalau udah daftar jadi merah kan ya gitulah lah nggak kebagian. Padahal kita tuh udah bikin aliansi sampai hampir semua gold itu tuh kalau pas jam 12 malam tuh satu berbagai gold tuh udah gabung tapi masih kalah juga soalnya. Oke, jadi mungkin dari Ica sendiri sebagai pemain merah ada yang mau disampaikan nggak buat player-player COG? Apa ya? Ayo dong, main merah kan gimana ya kalau main itu kalau berimbang kan jadinya kayak seru. Terus kalau biru terus yang menang, ya gimana ya? Bosen. Jadi kan lama-lama yang di merah juga jadi males main, jadi segini ya, entar lama sepi deh. Dan lagi kalau nggak ada perlawanan kan nggak seru. Iya, juga. Masa cuma itu doang. Jagoan kan harus ada musuhnya ya. Nggak ada musuhnya. Apa ini kan game PC? Nggak ada musuhnya mau nyari apa? Itunya bosen tetap PC juga itu kan. Bosen nggak ada ketemu musuh? Iya, PC juga PC gini. Lawan monster mulu, bos. Tapi diakuin loh, kalau
Iya. Itu samping berbagai gol itu ada di sana aja kan sih. Oke, tadi kita sudah dengerin penjelasan dari Ica. Moga-moga setelah melihat video ini semua pada pindah merah. Wow, balik. Enggak, sebenarnya jadi seimbang lah ya. Jadi battle-nya battle akan terus berlangsung. Jadi tetap seru. Jadi gua punya sedikit hadiah dari Keon buat Ica. Di sini ada travel bag. Ada Eva, ada Mark juga, ada software buat kuliah, bagus kan? Iya. Thank you. Ada kaos juga. Jadi sampai di sini aja acara kita. Terima kasih buat Ica, Yukila, Nicknya, kalau mau add. Iya, add aja Yukila. Gue ya, terima kasih buat Ica dan terima kasih juga buat kalian semua, teman-teman. Kita akan bertemu lagi di acara interview dengan game-game lainnya. Tetap jangan kemana-mana, tetap bersama gue, Yota. Terima kasih.